Pelengsengan Kali Berantas dengan lebar 15 meter dan ketinggian 7 meter yang berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Gang 4, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Klojen, Kota Malang ini ambrol pada Selasa malam. Ambrolnya pelengsengan tersebut membuat kandang ayam milik salah satu warga ikut terbawa material longsor ke dalam aliran Sungai Berantas. Selain pelengsengan dan kandang ayam yang masuk ke aliran Sungai Berantas, ambrolnya pelengsengan tersebut juga berdampak pada rumah salah seorang warga yang posisinya berada di atas bibir pelengsengan. Rumah yang diketahui milik Bismo ini retak pada dinding kamar tidur dan ruang tamu. Menurut warga, saat kejadian dirinya mendengar suara bergemuruh. Setelah dicek, ternyata pelengsengan yang berada di sebelah rumahnya ambrol. Sebelumnya, pemilik rumah sudah mengetahui adanya tanda retakan kecil pada pelengsengan. Batu pondasi yang berada di bawah hilang akibat gerusan air sungai. Meski kondisi rumahnya cukup berbahaya, namun Bismo bersama keluarganya tidak punya pilihan lain selain tetap menempati rumahnya. Dari akar, setiap kali ada retakan di pelengsengan itu saya berusaha untuk nembeli dengan semen. Terus di dasar pelengsengan itu memang ada tanda-tanda batu yang paling bawah itu pada hilang. Ya kan sering tiba-tiba air itu dari atas datang banjir. Ya itulah yang sering tergerus air itu batu pelengsengannya yang paling bawah. Sementara untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, pemilik rumah dibantu petugas BPBD Kota Malang menutup lokasi ambrolnya pelengsengan tersebut dengan terpal. Hal ini dilakukan agar tanah pada pelengsengan yang ambrol tidak terkikis saat turun hujan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.